hari ini sebagai jemaat GPIB Sangkakala sangat bersyukur karena boleh melaksanakan Sangkakala menabur, di mana di dalamnya boleh dilaksanakan acara-acara, dan semua acara ini berasal dari jemaat dan donatur-donatur yang sudah memberikan sumbangannya. Terima kasih banyak bagi warga jemaat dan semua orang yang sudah menjadi saluran berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya selaku wilayah Serengan sangat berbangga dengan kegiatan kehadirannya dari jemaat gereja GPIB, yang mana pada saat ini mengadakan acara yang luar biasa. Saya sangat merasa bahwa semua ini adanya komunikasi yang baik dari pihak gereja pun dari pihak Roma. Semangat dan selamat terhadap pembatasnya dalam transit tolerasi beragama sama-sama selalu kita jaga sama di. Ini program yang luar biasa yang ternyata kita bisa berdampak untuk warga pertama di Rodam ini, di mana gereja kita bernaung. Dan tadi bagaimana antusiasme warga jemaat terlibat dalam acara ini luar biasa. Gereja GPIB Sangkakala bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaannya untuk kita berbagi di RW 06 ini. Sukacita yang dahsyat juga buat kami dalam persiapan tim kerja mulai dari 2023, dari bulan November 2023 sampai dengan terlaksananya acara ini di Menabur RW 06 24 Februari 2024. Harapannya tentunya ini akan menjadi satu barometer pertama untuk gereja kita yang akan dilanjutkan untuk teman-teman GP, teman-teman PT, bahkan juga mungkin Bapak Ibu jemaat. Mari kita akan melanjutkan kegiatan pelayanan ini, karena kegerakan pelayanan ini jangan hanya berhenti di tanggal 24 Februari 2024, tapi ini akan terus berlanjut. Kebersamaan ini di perumahan Kodam Jaya ini menjadi Indonesia banget. Dalam menabur bersama RW 06, Tuhan berkenan dan telah selesai dengan baik adanya. Di mana program-program kegiatan ini, baik itu opening ceremony, maupun senam kesehatan, maupun cek kesehatan, bahkan pembagian paket sembako, hiburan, semuanya rame dan diantusias oleh warga RW 06 dan warga gereja. Kita sungguh merasakan senang dan melihat begitu bahagianya kita bersama-sama dan tidak ada jarak antara warga RW 06 dengan warga gereja. Ya, harapannya supaya bisa lebih erat terjalin hubungan antara GPIB Sangkakala dengan RW 06 Perumahan Sederhana Kodam Jaya Kebonjeruk. Terima kasih banyak banget buat seluruh partisipasi dari Om Tante, baik dari warga Kodam RW 06 ataupun dari warga GPIB Sangkakala juga. Untuk partisipasinya keren banget. Menabur oke, menuai yes. Menabur oke dan menuai yes. Menabur oke, menuai yes. Menabur oke, menuai yes. Menabur oke, menuai yes. Menabur oke, menuai yes. Tuhan Yesus memberkati. Sangkakala menabur oke. Dan sangkakala menuai
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Stephen G.R.C. Hombing. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Yudas pasalnya yang pertama ayat 20 berkata, "Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Thank you.
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan menurut surat Roma pasal 5 ayat 16 yang menyatakan karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Thank you.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, mari berdiri mendengarkan perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam Galatia pasal 5 pada ayat 22 sampai dengan 26 yang menyatakan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara, pujian bagi nama Tuhan. Silakan vokal grup Komisi Pelkes.
Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus. Sekarang kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Tidak hanya kami angkat pujian bagi nama Tuhan Yesus, tapi juga kami hendak belajar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar kami menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, dan kami percaya firman-Mu berlaku dalam kehidupan keluarga maupun persekutuan kami. Di dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Yakobus 4 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah kedatangannya hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdosa. Berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepada saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, tema pemberitaan firman pada pagi hari ini, tinggalkanlah hawa nafsu duniawi, jadilah sahabat Allah. Selalu memang ada pertanyaan yang harus sesungguhnya kita jawab. Mungkinkah dalam hidup keluarga Kristen atau dalam kehidupan bergereja terjadi perkelahian dan pertengkaran? Boleh slide-nya? Apakah mungkin ya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, mungkin kita juga memang dari keturunan keluarga Kristen yang sudah bertahun-tahun ya jadi orang Kristen, belum lagi keluarga juga punya jabatan-jabatan di dalam gereja. Mungkinkah terjadi
perkelahian dan pertengkaran. Nyatanya bisa ya. Selalu kita bisa dapati keluarga-keluarga bahkan juga di antara para pelayan Tuhan. Para pelayan di antara para pelayan, pelayan dengan jemaat, bahkan di kalangan para pemimpin gereja. Mengapa? Apa sesungguhnya persoalan yang membuat mereka seperti yang dikatakan Yakobus, ya, perkelahian dan pertengkaran? Mengapa mereka, ya, yang dikatakan orang dewasa, hamba-hamba Tuhan, yang bertahun-tahun datang beribadah, melayani, kok bisa? Kalau anak-anak kita maklum, ya. Kalau yang kecil-kecil ribut, ya kita pahamlah. Tapi kalau yang sudah berumur, yang sudah dewasa, apalagi kalau ditanya, udah berapa periode jadi pelayan Tuhan? Oh, 3 periode, 4 periode. Wah, sudah lama itu ya. Apakah mereka tidak paham ajaran Tuhan Yesus tentang hal mengasihi? Apakah mereka mungkin tidak pernah dengar khotbah yang berbicara tentang pengampunan dan damai? Atau apakah mereka sama sekali tidak merasa penting untuk mendoakan persaudaraan yang rukun? Nah, itulah. Ya, apakah saudara-saudara yang datang, yang boleh ikut beribadah, yang mengambil bagian dalam persekutuan adalah orang-orang yang, oh iya, kami sudah dengar dan selepas ibadah ini kita akan jadi pelaku-pelaku firman. Yakobus berbicara tentang apa yang menjadi penyebab, ya, penyebab terjadinya seperti yang dikatakan dalam suratnya ini, perkelahian dan pertengkaran di antara kamu. Dia tidak bicara tentang orang lain, dia enggak ada urusan dengan hidup orang lain, ya, tapi persekutuan ini menjadi penting karena di dalamnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa jawabannya dijelaskan, pertengkaran itu terjadi karena hawa nafsu atau keinginan manusia. Jadi hawa nafsu merasa bahwa dia merasa benar, dan tentu saja ketika dia menyatakan sesuatu supaya lega juga hatinya, ya, dia menganggap bahwa yang lain itu, ya, kamu belum apa-apa ketimbang saya ini udah karatan di gereja ini. Ya, karena karatan itulah dia merasa bahwa dia harus didengar lebih banyak. Dan hawa nafsu ini yang menyebabkan apa yang dijelaskan oleh Yakobus, orang bisa melakukan tindak kekerasan. Gak hanya orang di luar, di gereja juga kadang ada keributan-keributan, ya, adu jotos, dan akhirnya masing-masing diselesaikan oleh aparat yang berwajib. Yakobus katakan ada pembunuhan, pertengkaran, perkelahian, dan juga dikatakan, wah, kamu gak pernah berdoa. Dan kalaupun kamu berdoa, kamu salah berdoa. Ya, teks bahasa Inggrisnya wrongly, ya. Kamu salah berdoa. Karena yang kamu doakan itu rupanya untuk keinginan-keinginan dagingmu, kesenangan-kesenangan dirimu, ya. Ibarat saudara punya uang, saudara belanjakan habis. Besok berdoa lagi, minta lagi, habis lagi. Bagus kalau habisnya di gereja, habisnya itu di luar sana. Kamu gak punya duit di luar, datang ke gereja, minta sama Tuhan dikasih, kasih habis lagi di luar. Soal persepuluhan, nah, nanti aja. Kita kalau urusannya dengan Tuhan, kita lama-lamain gitu ya. Kita selalu punya alasan-alasan bahwa keperluan kami lebih penting ketimbang kepentingan Tuhan dalam persekutuan ini. Jadi dikatakan bahwa perkelahian atau sengketa, ya, TB1, terjemahan Alkitab bahasa yang pertama itu
TB1. King James Version bilang war ya, perang. Jadi memang bisa orang berperang. Ya, berperang meskipun mereka tumbuh sejak kecil, sejak sekolah minggu, tapi makin besar malah makin menjauh mereka. Mereka membunuh, bertengkar, berkelahi, tidak lagi berdoa, salah berdoa. Dan ini karena apa? Karena hawa nafsu atau keinginan-keinginan dunia. Sehingga membawa persoalan-persoalan yang sangat serius bagi hidup kita sendiri dan juga buat hidup orang lain. Ya, jadi kalau orang sudah mulai merasa benar sendiri, egois, dia tidak hanya menguntungkan dirinya tapi merugikan hidup orang lain. Ya. Mungkinkah kita yang berlaku seperti itu hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah Tuhan Yesus senang dengan kehidupan yang dikuasai hawa nafsu, duniawi atau keinginan-keinginan daging? Apa yang dikatakan oleh Yakobus, kehidupan dalam hawa nafsu atau keinginan daging itu, ya, karena adanya persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia dan itu berarti permusuhan dengan Allah. Mereka yang tidak hidup dalam apa yang Allah kehendaki, Yakobus dengan terus terang, ya, dia enggak kenal kita ya. Dan dia enggak mau tahu apakah saudara setuju atau enggak apa yang dikatakan, kamu itu musuh Allah. Sebab kamu tidak mengerjakan apa yang dikehendaki Allah, tidak ada kompromi. Jadi bagi saya juga rasanya enteng juga bicara yang sama. Saya enggak kenal Bapak Ibu. Hanya berapa kemarin itu yang ikut apa ya retreat saya kenal, Bung, ya. Saya enggak kenal Bapak Ibu sekalipun saya berkali-kali ke jemaat ini. Jadi saya enggak punya kepentingan apapun apakah Bapak Ibu tersinggung, keberatan, marah. Sebab firman Tuhan katakan seperti itu. Kamu hidup dalam hawa nafsu, dunia, kedagingan. Kamu adalah musuh-musuh Allah. Dan lebih jauh lagi apa yang dikatakan Yakobus, kehidupan gelap dalam dosa ditelanjangi oleh Yakobus. Sebab itu berarti kita sedang hidup ya dalam kuasa kegelapan. Dan untuk menghadapi kuasa kegelapan, saudara enggak bisa bermanis-manis ya. Saudara harus melawan. Slide berikutnya. Jadi kuasa kegelapan itu harus dikalahkan. Iblis harus dilawan. Dan bagaimana saudara harus melawan kuasa kegelapan? Oh ya, kembang tujuh rupa apa pendeta? Ah, omong kosong itu ya. Ya, saya pikir kembang-kembang macam itu ya ditabur aja di apa pusara gitu ya. Gak usah juga dipakai mandi. Ada yang pakai mandi pakai kembang tujuh rupa sekarang? Dulu-dulu masih ada itu ya. Saya nggak tahu ke sekarang ya, supaya ya nggak tahu lah ya apa tujuannya. Atau juga mungkin ada yang katakan oh harus pakai minyak babi. Waduh, kalau minyak babi nggak usah, itu menggoreng ininya aja bahannya ya, nggak usah dipakai itu, apalagi mau apa kayak minyak urapan, itu bukan minyak urapan, beda lagi. Jadi jangan salah pengertian ya, menerjemahkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Alkitab nggak pernah ngajarkan itu ya. Apa yang harus dilakukan? Yakobus katakan ya bahwa saudara tidak bisa mengalahkan iblis kalau kita hidup seperti yang iblis sukai. Nanti iblisnya bilang, "Halo bro." Ya karena temannya rupanya. Ya. Lu pura-pura aja di sini padahal di luar kita sohib kental. Kan jadi ini lucu. Lucu banget ya. Ya, seolah-olah doamu yang panjang itu mencerminkan kehidupan rohanimu.
Yang sebenarnya orang enggak tahu di luar sama, tapi kuasa kegelapan paham siapa yang berdoa itu. Apakah dia hanya tempel-tempel aja nama Yesus, ataukah Yesus adalah bagian dari keseharian hidupnya. Untuk terus dia mengasihi Tuhan, memperkatakan firman Allah, menghayati dengan sungguh-sungguh pedang roh itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa kita sendiri yang harus tunduk, submit katanya. Tunduk berarti saudara dan saya harus di bawah, nah, Tuhannya di atas. Tapi kalau kita sejajar dengan Tuhan aja enggak boleh, apalagi di atas Tuhan. Tunduk, tunduk setunduk-tunduknya, itulah yang dikatakan kerendahan hati. Untuk benar-benar mempercayai firman Allah. Yakobus katakan bahwa Yesus Kristus sudah menganugerahkan kepada kita kasih karunia. Ya, dalam TB1 dibilang kasih karunia, anugerah. Ya, keselamatan, kehidupan yang kekal. Sehingga kita juga percaya kalau kita tunduk sepenuh hati, maka kita dapat mengalahkan kuasa kegelapan dan juga memenangkan peperangan rohani. Ya. Peperangan rohani yang akan saudara dan saya hadapi terus-menerus. Apakah kita ikuti keinginan mata kita, keinginan hati kita, keinginan daging kita, sesuatu yang berlawanan dengan hukum rohani. Selama kita takluk kepada kuasa Allah, kita akan menjadi pemenang. Itu yang harus kita imani. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, menghadapi kuasa kegelapan, itu berarti kita harus menjadi sahabat Allah. Slide berikut. Menjadi sahabat Allah dan bukan musuh Allah. Ya. Kalau saudara hanya jadikan Yesus sahabat menjelang usia lanjut, kelamaan ya. Padahal Tuhan mau tiap hari dalam umur yang dia anugerahkan kita menjadi sahabatnya. Sahabat yang membuat kita mengucap syukur untuk banyak hal yang sudah Tuhan buat. Sebab Yesus mati tersalib, menebus dosa-dosa manusia. Dosa-dosa yang mungkin saudara tidak pernah kehendaki. Dosa-dosa yang memang sengaja saudara rancang. Sesuatu yang bertahun-tahun, dan itulah kepahitan ya. Iri hati tadi, kepahitan itu. Setiap kali saudara lihat orang lalu saudara gak suka, itu ada kepahitan dalam diri kita. Kok gak suka? Kenapa jadi kamu gak suka ya? Dia kerja keras, dia berdoa kepada Allah, dia memberi bagi kemuliaan Tuhan, lalu kamu gak suka. Itu kepahitan ya. Karena apa? Karena keinginan daging lebih utama ya. Kecenderungan dosa itu lebih dominan. Dan kita selalu senang untuk memperkatakan hal-hal yang negatif. Jadi setiap kali saudara misalnya terlibat dalam media sosial, dan apa yang saudara kirim adalah kata-kata kutuk, ya, kalimat-kalimat negatif, itu mencerminkan sebenarnya bagaimana relasi kita dengan Tuhan selama ini. Kita enggak pernah bisa jadi sahabat Allah. Mungkin saudara Facebooker yang aktif ya, banyak temannya. Saya kadang main Facebook ya cuma lihat teman-teman aja, tapi selebihnya mau kirim foto juga malas juga. Karena ada orang yang harus saya bicarakan. Ketimbang saya sibuk di media sosial ya, mari kita layani aja jemaat Tuhan yang nyata-nyata orangnya ada. Kadang-kadang kan cuma fotonya gak tahu nih orang masih hidup atau udah kiamat ya, alias mati. Bisa aja itu Facebooknya kelihatan padahal orangnya udah enggak ada ya. Atau juga gambar orang lain. Jadi dikatakan di sini menjadi sahabat Allah.
Itu berarti kita mau menjalani kehidupan yang tentu jadi berkat. Kehidupan yang selalu mengucap syukur kepada Allah untuk apapun yang Tuhan anugerahkan, sehingga kalau hari ini saudara dapat berkat, jangan bilang kurang ya. Slide berikut. Amsal 30 ayat 15. Si Linta mempunyai dua anak perempuan. Untukku, untukku. Ini TB2. TB1 katakan, TB1 tadi ini, TB2 berikan, berikan. Saudara kalau dapat apa, biasa ya kalau ada acara, maunya orang dibagi satu, saudara mau dua. Kalau perlu tiga, kalau perlu empat. Gak kurang apa ya, gak mau kurang gitu. Semua orang dapat satu sampai ada yang gak kebagian. Kadang begitu juga kita. Ya, kita sudah dijawab doa kita oleh Tuhan, tapi serakah kita, diingatkan kita untuk berkontribusi, malah kita menghindar. Ini ada acara itu, menabur dan menuai katanya. Apa? Menuai dan apa tadi? Pokoknya oke dan yes jawabannya. Maksudnya saudara dan jemaat di sini, memberilah bagi Tuhan katanya. Maksudnya begitu, saya pahamlah. Ya. Memberi dan menuai itu oke dan yes. Saudara harus kasih. Ya enggak cuma doa ya. Kalau doa, sebentar saya berdoa udah lama itu. Saya berdoa mungkin ada yang tidur juga. Ya enggak apa-apalah. Mungkin capek ya. Kerjanya terlalu keras. Tapi saudara harus memberi. Ketika saudara datang ke rumah Tuhan, kita yakini Tuhan akan berkati hidup kita. Tapi bukan menjadi lintah katanya. Makanya ada sebutan lintah darat, menghisap dia, menghisap. Udah susah juga dihisap. Tapi memang enggak punya apa-apa. Tentu kita bukan, wah marah kita kalau dibilang, wah itu orang di gereja itu semua lintah darat katanya. Wah enggak mungkin lah, jangan ya. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang selalu berkecukupan. Yang selalu mengucap syukur, bahkan mampu memberi bagi karya pelayanan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, bagaimana Paulus katakan kasih karunia Allah cukup buat kehidupannya, meskipun ada kelemahan dalam dirinya. Jadi memang enggak semua ya harapan kita terkabul, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik sehingga ada bagian tertentu yang saudara enggak sanggup, harus andalkan Tuhan. Ya, entah itu sakit penyakit kah, ya, kesulitan dalam pelayanan, ya, hubungan yang masih bermasalah, ya, mungkin juga tersendat-sendat rezeki, atau juga orang-orang muda yang kayaknya sukar dapat jodoh. Ya, saudara harus bertahan andalkan Tuhan Yesus. Jangan cari yang lain. Jangan libatkan kuasa kegelapan ya. Supaya nyata kuasa Allah yang sempurna. Dikatakan 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna. Dahulu ada dosen S2 saya, Pendeta Nazarius Rumpak, orang Toraja. Ya, keluarganya di Amerika, anak-anaknya. Dia sempat nawarkan saya, jadi penduduk Amerika aja. Ah, enggak usahlah. Di sini aja, sini keluarga saya. Ajaib bapak itu, mata kanannya itu udah buta. Hanya modal satu mata dia menjalani hidup. Menjadi seorang dosen dengan segala susah payahnya. Dan dia sungguh diberkati oleh Tuhan. Ini contoh yang baik ya. Jadi enggak ada alasan ya untuk kita melihat kelemahan-kelemahan lalu kita menjadi frustasi ya, memperkarakan hal-hal yang sebenarnya kita tahu Tuhan punya kuasa. Baru-baru ada berita tentang manusia besi ya, rupanya dia harus hidup dengan bantuan paru-paru besi ya. Dan statis hidupnya, tapi dia punya pencapaian luar biasa. Dia bisa menamatkan studi doktoralnya. Wah,
hebat juga ya. Luar biasa kalau kita ini yang masih lengkap ya. Ya, kelengkapan indera kita masih bagus. Masih kita jalan-jalan ke gereja. Tidakkah kita harus mengucap syukur kepada Allah? Kemarin kami ada retreat bersama anak-anak yang nanti pada tanggal 24 akan mengaku percaya. Slide berikut. Ya. Dan ada satu sesi di mana saya akan menyampaikan ya materi mengikut Yesus keputusanku. Dan ada salah seorang pemudi dari jemaat Sion. Dia, saya tanya, kok kamu mau jadi Kristen ya? Jadi ceritalah, mengapa dia menjadi Kristen dan mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini luar biasa. Bahwa dia dengar abangnya jadi Kristen. Marah dia. Dan dia coba mencari referensi untuk mengatakan ini ajaran Kristen ini salah semua. Semakin dia pelajari, ternyata Alkitab itu benar semua. Sehingga akhirnya dia belajar. Saya tanya sama pendetanya, Pendeta Ellen Rumayar. Oh iya, sejak tahun lalu dia belajar. Ini orang mau jadi Kristen nih belajarnya begitu. Jangan jalan tol gitu ya. Wus gitu ya. Ini orang Kristen wus. Iya kan? Pak, mau kawin nih cepet nih. Lah, ampun dah. Lu yang mau kawin kok gue yang disusahin. Ya. Kita masa bodoh dengan anak-anak kita tapi mau kelihatan juga bagus di gereja. Kacau enggak? Kacau ini. Ya. Kita nyusahin pendeta aja. Bisanya begitu. Harusnya saudara dan saya ini punya persekutuan keluarga yang tahu benar untuk jadi orang Kristen ini saudara harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan hanya sekedar isi absen, isi presensi ya, bukan. Tampak muka ke gereja aja jarang, mau lagi pengakuan sidi. Cuma bikin malu sebenarnya. Tapi namanya jemaat ya. Jemaat banyak maunya juga. Ditanya mana anaknya ke gereja, enggak usah tanya-tanya Pak Pendeta. Bodoh. Harusnya senanglah ditanyain ya. Nanti kalau mati saya yang datang. Lah iya siapa Koster? Enggak mungkin Koster cuma ngerapi-rapiin antar tata ibadah. Iya kan? Jadi mari saudara-saudara, bagaimana orang mau jadi Kristen sungguh-sungguh. Bisa ambil keputusan ini firman Tuhan ini benar. Sehingga Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi mari kita jadi sahabat Allah ya, untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Karenanya jangan salah berdoa. Dikatakan, berdoalah bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saudara berdoa, kita berdoa jadi pelaku firman. Supaya kita tahu ada jawaban Tuhan yang benar dan kehidupan kita jadi berkat. Jadi sebelum saudara nanti mengikuti atau menyaksikan anak-anak mengaku percaya, mengikuti perjamuan kudus, biarlah kita juga mempersiapkan hidup kita supaya kita menanggalkan ya hawa nafsu kedagingan dan kembali menata kehidupan yang berkenan kepada Allah, menjadi sahabat-sahabat Allah yang setia. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Amin. Hidup rukun dan damai.
dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala masa dan tempat dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dibangkitkan, turun ke dalam kerajaan maut, hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup di mana. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur jika firman-Mu menolong kami untuk kami hidup dalam kerendahan hati, sepenuhnya taat di hadapan-Mu untuk apa yang Tuhan kehendaki kami perbuat. Ampuni ya Allah jika kecenderungan kedagingan begitu kuat, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat memutus belenggu yang menyebabkan kami terus-menerus terjatuh di dalam dosa. Tuhan juga tolong kami lewat pelayanan gereja agar apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan menjadi berkat bagi warga jemaat-Mu, termasuk ketika anak-anak kami yang sudah mendapat pengajaran iman selama kurang lebih 10 atau 11 bulan. Mereka akan mengaku percaya mereka di hadapan Allah dan jemaat pada minggu besok. Bersyukur untuk tiap orang tua atau wali yang dengan setia mengingatkan anak-anak mereka. Bersyukur untuk buat para pembina yang dengan penuh kegembiraan menanamkan firman Tuhan, agar anak-anak muda kami menjadi anak-anak muda yang kudus, yang hidup berkenan kepada Allah, yang menjalani kehidupan jauh daripada dosa. Bapa di dalam kasih Kristus, kami percaya juga ya Allah, Engkau juga yang menuntun hamba-hamba-Mu, sehingga kalaupun kami punya perbedaan pendapat, kami tetap saling mengasihi. Kami mampu untuk menerima pendapat-pendapat orang lain dan tidak menjerumuskan persekutuan ini pada pertengkaran yang tidak ada habisnya. Engkau juga ingatkan kami untuk berdamai. Berdamai bukan pada momen-momen tertentu. Berdamai bukan sebagai ajang pencitraan, tetapi untuk memelihara persaudaraan yang rukun. Tuhan akan janjikan berkat kalau kami hidup rukun. Rukun dalam keluarga, rukun dalam kehidupan bergereja. Kami tahu benar Engkau sangat mengasihi kami, sebab Yesus Tuhan telah mati tersalib, menganugerahkan hidupnya supaya kehidupan kami berguna, supaya kehidupan kami untuk melayani dan mempermuliakan nama-Mu. Ya Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk rekan sepelayanan kami di jemaat ini, Ibu Pendeta Clara Y.I. Pasa. Beliau harus menghadapi masa perawatan untuk kesehatannya. Hamba doa bersama dengan umat-Mu, Tuhan Allah jamah bagian tubuh yang sakit. Apapun sakit penyakit hamba-Mu ini, Tuhan beri kesembuhan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai dia ya Allah, sehingga dengan kesehatan yang baik, dia bisa gunakan seluruh waktunya untuk membantu kemajuan jemaat Sangkakala di tempat ini. Jadi berkat buat seluruh warga jemaat, terutama anak-anak kekasih kami. Ya Bapa dalam nama Yesus kami berdoa buat pelayanan yang dikembangkan jemaat Sangkakala
baik di kalangan para presbiter, diaken penatua, pendeta, maupun juga saudara-saudari kami yang melayani sebagai presbiter tugas pada pagi hari ini, pemandu pujian, pemusik, vokal grup dari komisi Pelkes, petugas multimedia, penata suara, seluruh unsur yang terlibat dalam karya pelayanan. Kasih Tuhan berlimpah-limpah buat semua saudara kami, termasuk juga para pengurus komisi dari keenam unit misioner. Apapun yang mereka lakukan bersama di jemaat ini, termasuk ketika mereka mempersiapkan diri untuk penyusunan PKA 2024-2025. Kami juga berdoa ya Bapa dalam sorga untuk kegiatan yang mereka lakukan, sangkakala menuai, bahwa mereka akan menabur dan menuai secara bersama pada hari Sabtu yang akan datang. Kasih Tuhan menyertai seluruh rekan panitia, apa yang menjadi harapan-harapan mereka, biarlah kami didorong ya Allah untuk hadir dan juga mengambil beban yang sama. Sebab ketika kami bertolong-tolongan, kami hidup dalam kasih Tuhan yang sesungguhnya. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang lemah tubuh dalam masa pemulihan dan perawatan kesehatan. Berdoa kami untuk Bapak John Delepar, Ibu Umiatmi Ratna Dewi, Opa Johan Hutapea, Bapak Daniel Sahu Silawane, Penatua Ibu Yanise Daeli, Ibu Maria Magdalena Hwangidae, dan juga Ibu Kristiana Amahor Seja yang sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Tuhan, ulurkan tangan kesembuhan-Mu, bahkan juga kami yang terhimpun dalam ibadah pada pagi hari ini, baik langsung maupun juga yang ada di rumah. Hamba doa dalam kasih Tuhan Yesus, beri kesembuhan bagi umat-Mu ya Allah, sebab kami yakin oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Yesus Tuhan selamanya tabib yang baik, yang juga memberkati kehidupan kami. Minggu ini kami berdoa untuk sejumlah keluarga, baik dari sektor 1 maupun sektor 2, keluarga Aris Hutapea, keluarga Gomer Hutasoit, keluarga Aris Hutapea, ibu, keluarga Ibu Yolanda Mampou, keluarga Ibu Sera Suwu, dan keluarga Donar Silitonga. Tuhan yang menolong semua mereka untuk apapun yang mereka hadapi di masa-masa yang akan datang, bahkan juga rencana-rencana indah yang sementara mereka bangun. Ya Allah Tuhan kami yang hidup, kami berdoa juga buat anggota-anggota jemaat yang bersyukur untuk hari ulang tahun pribadi dan perkawinan mereka. Semoga Tuhan Kau yang menganugerahkan umur panjang, kesehatan yang baik, rezeki yang melimpah, kebahagiaan dalam hidup perkawinan. Doa kami untuk Bapak Yohan Maruli Tua Hutapea, Saudara Marcelino Jeremy Pati, Ibu Rumintang Marbun Nainggolan, Ibu Wilhelmina Susana Liman Detan, adik Aldrin Jenoti Heda, dan juga keluarga Rade Nathanael Tampu Bolon. Tuhan yang mengasihi semua saudara kami, yang boleh Engkau tambahkan umur mereka di tahun ini. Terpuji nama-Mu ya Allah Tuhan kami yang hidup. Kami juga mengucap syukur jika ibadah pagi hari ini datang dalam persekutuan kami, saudari Rahel Nanulaita, keluarga Bapak Richard Marbun, Ibu Dewi Siombing, dan saudari Novita. Semoga kehadiran mereka menjadi berkat bagi persekutuan, dan mereka pulang dengan penuh rasa sukacita karena diberkati oleh Allah. Kami berdoa juga buat pemerintah negara bangsa kami ya Allah. Berdoa buat pemerintah dalam upaya-upaya menstabilkan harga di tengah kesulitan-kesulitan warga masyarakat. Kami juga masih menunggu hasil-hasil perhitungan suara terkait dengan pilpres maupun juga pileg. Semoga apapun proses yang harus dilakukan, baik oleh partai-partai politik maupun juga wakil rakyat, tetap dalam kebersamaan
Tuhan memberi kepada kami hikmat, begitu juga berkat-Mu buat aparat keamanan kami. Kami tahu Tuhan, kami berbeda-beda dan kami tetap bersatu karena Tuhan yang menghendakinya. Ya Allah Tuhan kami yang hidup, kami taruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau mengenal baik hari-hari yang kami jalani. Bahkan juga mungkin ada tantangan ke depan yang sementara sedang kami pikir bagaimana mengatasinya. Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami tidak salah berdoa. Bantu kami ya Allah, beri hikmat dari surga supaya ketika kami tahu ada jawaban atas doa-doa kami, kami makin mendekat kepada-Mu sehingga iblis pun menjauh dari kehidupan kami. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan Roh-Mu yang kudus tinggal dalam tubuh kami yang telah Engkau tebus ini. Terpuji nama-Mu ya Allah, berkati tiap keluarga, baik Bapa sebagai penanggung jawab yang harus berangkat pagi mungkin juga pulang malam, harus terpisah karena kewajiban yang harus dikerjakan. Melimpah kebaikan-Mu Tuhan, lindungi dalam perjalanan pulang pergi, bahkan untuk harapan-harapan baru yang ada dalam hati dan pikirannya. Jika dia bersedih, mungkin juga dia tidak mampu berkata-kata, Tuhan Kau yang terus meneguhkan kepercayaannya bahwa selamanya hidupnya diberkati oleh Allah. Begitu juga tiap ibu rumah tangga dalam kecakapan mereka mengelola keuangan, menata kehidupan rumah tangga, dan turut membimbing, mendoakan anak-anak kekasih. Beri umur yang panjang, kesehatan yang baik, kegembiraan yang datangnya dari surga untuk selalu mengucap syukur atas banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan rumah tangga. Doa kami juga untuk anak-anak kekasih kami ya Allah, anak-anak yang kami minta di dalam doa, anak-anak dalam rahim seorang ibu, anak-anak yang bertumbuh menjadi besar, terus mereka dewasa, mereka yang bersekolah dari tingkatan paling dini sampai perguruan tinggi, mereka yang akan menyelesaikan tugas-tugas akademiknya, persiapan-persiapan mereka untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin orang tua tidak punya kesanggupan, tapi kami tahu benar ya Allah, Engkau Allah yang mencukupkan segala keperluan kami. Berkati anak-anak kami, jauhkan mereka dari putus asa, beri kepada mereka tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, semangat yang kuat, sehingga mereka tahu kemanapun mereka berusaha, kemanapun mereka ditempatkan oleh Allah, di sana kemurahan Tuhan datang berlipat-lipat. Berkati mereka yang punya rencana-rencana yang indah, mungkin mereka akan memasuki lembaga perkawinan yang kudus, atau juga ada komitmen jangka panjang, terlibat dalam pelayanan khusus bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati semua anak-anak kami ya Allah, semoga mereka tidak terhilang dan tersesat, sebab kami percaya Tuhan telah menaruh berkat-Mu dalam kehidupan anak-anak kami. Doa kami juga untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, baik yang boleh datang beribadah di ruang gereja ini maupun mereka yang ada di rumah, di kampung halaman. Tuhan melimpah kebaikan-Mu buat kekasih-kekasih kami, berkati mereka dalam usia lanjut. Semoga mereka tetap naikkan syukur kepada Allah. Dan jika mereka dalam kondisi kesehatan yang buruk, Tuhan jamah bagian tubuh yang sakit. Tuhan berkati juga seluruh dukungan sosial yang boleh dilakukan oleh anggota-anggota keluarga kami, bahkan juga gereja Tuhan. Semoga itu menjadi cara yang indah untuk memperlihatkan kebaikan-Mu buat orang tua kami, dan pakai kami semua juga untuk boleh menyalurkan berkat-berkat-Mu menjadi bukti kemurahan Tuhan yang tidak berkeputusan. Terima kasih Allah untuk persekutuan yang indah yang boleh kami jalani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau telah menuntun kami dari tempat masing-masing, dan jika kami sebentar kembali ke rumah kami, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami ya Allah. Dan untuk minggu kerja kami yang baru, kami tahu benar Engkau Allah yang baik, gembala kami yang baik, yang akan menuntun kami melewati lembah kekelaman, membuat kami boleh mengucap syukur sebab Engkau yang memberikan air yang segar, rumput yang hijau bagi tiap-tiap kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di misi surga. Jadilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang besar kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Kitab Mazmur 18 ayat 50 yang menyatakan, "Sebab itu, aku hendak menyanyikan syukur bagi-Mu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang beribadah secara daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer atau memindai QR code yang tersedia. Thank you.
kita menyanyikan ayat yang ketiga. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 17 Maret 2024. Majelis Jemaat menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari ini. Mohon perhatian warga Jemaat untuk mendengarkan Warta Jemaat. 1. Jemaat dan Presbiter GPB Sangakala di DKI Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di tengah-tengah persekutuan jemaat GPB Sangakala. Kepada Saudari Rahel Nanulaita, keluarga Bapak Richard Marbun, Ibu Dewi S, dan Saudari Novita, kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 2, Presbiter dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stephen G.R. Sihombing atas pelayanannya dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak bersama keluarga. 3, ibadah keluarga diadakan pada hari Rabu 20 Maret 2024 pukul 19.30. Sektor 1 diterima oleh keluarga Ibu Rumintang Marbun bertempat di GPIB Sangakala. Pelayan firman penatua Irma Situmorang dan pelayan liturgi Diaken Ruth Detan. Sektor 2 diterima oleh keluarga Robert Tampubolon bertempat di GSG GPIB Sangakala. Pelayan firman penatua Rudi Lumentut dan pelayan liturgi penatua Yohanes A. Patinaya. 4. Ibadah pelkat. Pelkat GP diadakan pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 8 malam, diterima oleh Kurt Patinama beralamat di Perumahan Taman Muria Ilir Blok G8 nomor 27. Pelayan firman Diaken Kevin Lepar dan pelayan liturgi Tamara Siahaan. Pelkat PKB diadakan pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 8 malam, diterima oleh Bapak Jubelium Perez bertempat di GPIB Sangakala. Pelayan firman penatua Sumantri Purba dan pelayan liturgi Diaken Anja Sembiring. Pelkat PKP diadakan pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 7 malam, diterima oleh Ibu Ranti Hutapea bertempat di GSG GPIB Sangakala. Pelayan firman penatua Wilhelmina Liman dan pelayan liturgi Ibu Linceria Sinaga. Pelkat PKLU diadakan pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 11 pagi, diterima oleh Ibu Beauty Uruwilal bertempat di GPIB Sangakala. Pelayan firman penatua Yosef Nunumete dan pelayan liturgi Ibu Kustini Songianan. 5. Peneguhan CD bagi katekisan periode tahun 2023 sampai dengan 2024 akan diadakan dalam ibadah Minggu 24 Maret 2024. Ibadah hanya diadakan satu kali jam ibadah, yaitu pukul 9 pagi.
Percakapan pastoral dan persiapan akan diadakan pada hari Kamis, 21 Maret 2024, pukul 7 malam, bertempat di Konsistori GPB Jemaat Sangkakala. Dimohon kehadiran presbiter bertugas, katekisan, dan orang tua katekisan dalam persiapan tersebut. 6. Ibadah Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan akan diadakan pada hari Jumat, 29 Maret 2024, pukul 9 pagi. Ibadah dan Sakramen Perjamuan hanya diadakan satu kali jam ibadah. Bagi jemaat yang anggota keluarganya sakit dan menginginkan pelayanan Sakramen Perjamuan di rumah atau di rumah sakit, dapat menghubungi koordinator sektor atau majelis bertugas hari Minggu. 7. Ibadah dan perayaan Paskah 2024 akan diadakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 4 pagi, bertempat di gedung GPIB Sangkakala. Ibadah hanya diadakan satu kali jam ibadah. 8. Persiapan pelayan dan presbiter bertugas. Ibadah hari Minggu 24 Maret 2024 peneguhan sidi akan diadakan pada hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 7 malam bertempat di GPIB Sangkakala. Dan ibadah Jumat Agung Sakramen Perjamuan 29 Maret 2024 dan Paskah 31 Maret 2024 akan diadakan pada hari Senin 25 Maret 2024 pukul 19.30 malam bertempat di GPIB Sangkakala. 9. Kegiatan Sangkakala Menuai 2024 akan diadakan pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore bertempat di GPIB Sangkakala. Jemaat yang ingin mengikuti senam bersama dapat mendaftar kepada Ibu Eva Utagalung, dan bagi jemaat atau simpatisan yang ingin ikut terlibat di dalam stand dapat menghubungi Bapak Riki Simanjuntak. Pada Bazar Makanan dan Minuman Sangkakala Menuai akan ada penjualan makanan dan minuman dari pelkat PKLU dan pelkat PKP. Mohon partisipasi dan dukungan jemaat untuk hadir di acara tersebut. Informasi lengkap tentang kegiatan Sangkakala Menuai 2024 dapat dilihat pada flyer yang terdapat di Warta Jemaat. 10. Booth pemeriksaan kesehatan Sangkakala Menuai 2024 akan dibuka pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang. Bagi jemaat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, dapat mendaftar dan membayar kupon pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Mulai hari Minggu 17 Maret sampai dengan Jumat 22 Maret 2024 melalui PIC Komisi Pelkes. 11. Ibadah penutupan Sangkakala Menabur dan Sangkakala Menuai 2024 akan diadakan pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 5 sore, bertempat di GPIB Sangkakala. Pelayan firman Pendeta Eddie Meyer dan pelayan liturgi Diaken Tenisia Tarigan. Mohon kehadiran seluruh jemaat dan simpatisan. 12. Latihan paduan suara gabungan akan diadakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 11 pagi bertempat di GPIB Sangkakala. Mohon kehadiran dan partisipasi seluruh jemaat. 13. Latihan paduan suara pelkat PKP akan diadakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 11 pagi bertempat di GSG GPIB Sangkakala. Mohon kehadiran seluruh anggota pelkat PKP. 14. Rapat koordinasi Komisi TPG bersama Korsek, Wakorsek, dan pengurus ke-6 pelkat akan diadakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 12.30 siang bertempat di GSG GPIB Sangkakala. 15. Tim Kerja Penyusunan PKA 2024 sampai dengan 2025 mengundang PHMJ dan seluruh pengurus unit misioner, pelkat dan komisi dalam pertemuan pembahasan Challenge Session Draft PKA 2024 sampai dengan 2025 yang akan diadakan pada hari Minggu 24 Maret 2024 pukul 12 siang bertempat di Royal Garden Coffee and Eatery Kebon Jeruk. Peserta diharapkan membawa laptop atau gadget. 16.
Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun lahir dan perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai dengan 23 Maret 2024. Tuhan kiranya melimpahkan berkat dan panjang umur kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Informasi selengkapnya mengenai pokok-pokok berita ini dapat jemaat lihat dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat Minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita akan dengarkan dan saksikan pemutaran video Sangkakala Menuai 2024. Shalom Bapak Ibu, Oma, Opa, Opung, Kakak, Adik Jemaat GPIB Sangkakala di DKI Jakarta. Kami tim kerja mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan partisipasinya dalam keterlibatan pelayanan kita di Sangkakala Menabur tanggal 24 Februari 2024. Puji Tuhan, gereja kita sudah menjadi berkat bagi warga perumahan Kompleks Kodam di Kebun Jeruk. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan menjadi donatur dan bergabung dalam kegerakan pelayanan ini. Mari kini saatnya kita akan melanjutkan kegerakan pelayanan kita di Sangkakala Menuai pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Pukul 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Kegiatan ini akan ada berbagai rangkaian pelayanan dan lomba kita bersama. Salah satunya yang ditunggu-tunggu adalah pengundian dan pemberian hadiah buku kupon berhadiah. Kami dari tim kerja mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat dan simpatisan yang sudah terlibat untuk membeli dalam buku kupon ini. Di tanggal 23 Maret nanti akan ada kegiatan senam bersama, cek kesehatan oleh Komisi Pelkes, lomba Domino Mupol Jakarta Barat, lomba Poco-Poco dan Tobelo, menggambar dan mewarnai untuk layan PA dan PT. Bagi Bapak Ibu, kakak adik yang ingin mendaftar atau ikut serta terlibat dalam lomba ini bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Dan nanti juga tanggal 23 Maret akan ada bazar makanan dan minuman. Jadi kegiatan ini akan seru banget, akan ramai banget dan pasti akan menjadi berkat buat kita bersama. Oleh karenanya kami mohon dukungan doa dan partisipasi juga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih dan kita berjumpa bersama. Kita berdoa, cuaca dalam keadaan baik dan semua berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan dimanapun saudara diutus. Thank you.
Saudara kepada Allah, terima berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.